صلى الله عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kami cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, itu dia sebentar tadi. Puan-puan dan tuan-tuan. Ya, saya tuan-tuan dan puan-puan, kita terbalikkan. Tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga kan? Puan-puan dan puan-puan. Baik, selamat datang. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat menonton kita di live pada malam ni bersama kami. Live More, Santai More. Selamat malam. Selamat malam. Santai More. Ya, seperti biasa. Di Kopi Pondok Hitam. Kita bersama dengan Yana. Hai. Sari. Malam ni kita ada Poji. Hai, Poji. Lain Ji, suara Ji. Wah, sejak puasa, sambil-sambil bawa puasa tu orang kata, alkohol pun hilang dah. Okey, semua sehat Ji? Ji, sehat Ji? Sihat. Hari ni dingin lah, dia tak ada mic. Riston Cik tak ada mic. Dia gulur je. Apa khabar anda di sana? Anda boleh komen-komenkan sekarang ini. Sekarang kita berada di Kopi Pondok Hitam. Seperti biasa di bulan Ramadan ini. Hari kita ke 6 Ramadan tak silap? Ya, betul. Esok dah seminggu. Alhamdulillah, diam tak diam. Orang kata sekejap je masa berlalu. Itulah, masa pantas berlalu. Tak apa orang kata tanpa menunggu kita. Jadi haruslah kita menggunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya masa yang diberikan kepada kita. Mungkin masa ini kita ada, masa depan kita tak tahu lagi. Semalam adalah semalam, yang akan datang kita tak tahu macam mana ceritanya. Yang semalam kita dah tahu, kita makan dulu macam ni. Orang bagi anggur, tiba-tiba orang bagi anggur. Kita makan je lah, bismillah. Seperti biasa ditemani oleh Cikodok Pisang. Kita ada kopi. Oi, oi pula. Okay. Nak cakap okay, dia cakap oi. Makan dulu lah Makan boleh? Dulu jom, boleh. Makan dulu. Konya dulu. Tak apa, take your time. Buat mengubang terus Baik, sebelum kita memulakan atau cara orang kata persembahan pada malam ni. Mari kita sama-sama menadah tangan dan juga kita mendoakan kepada diri kita dan juga untuk insan-insan yang telah kembali meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Baik, macam mana hari ni, semangat? Semangat macam biasa, mesti kena semangat. Orang kata hari-hari. Diam tak diam kita dah berada di 6 Ramadan 1445 Hijrah. Anda tengah buat apa tu? Anda boleh komenkan sekarang ni dan Cik Ana akan bacakan komen-komen anda di sana. Dan seperti biasa Cik Ana minta jasa baik untuk anda semua tekan share terlebih dahulu. Dan juga tap-tap juga di sini dan juga di sana boleh tekan share banyak-banyak supaya mereka di luar sana yang mungkin tengah tak ada buat apa-apa boleh dapat menyaksikan kita pada malam ini untuk menyaksikan persembahan santai. Apa orang kata, kita lepak-lepak sambil menyanyi bersama dengan anda. Puan anda semua yang kat rumah sana boleh sediakan speaker-speaker yang ada di rumah untuk mendengarkan kami lebih jelas lagi sebab kita buat sound broadcast direct daripada mixer kita. Dan juga terima kasih diucapkan kepada kita punya sound system daripada Cinta Karya Production. Cinta Karya. Baik, untuk pembukaan pada malam ni kita nak layan lagu-lagu santai untuk anda. Jom kita dengarkan sebuah lagu Iman dan Taqwa. Layan lagu-lagu ni sikit. Oh,
Channel tadi buka apa? Tadi aku buka lauk, alhamdulillah lah, lauk kari ayam. Wow. Ha, lagi apa tadi B? Sorry, tadi lagu. Lauk apa? Lauk apa? Ayam apa? Ayam sambal. Ayam sambal. Alhamdulillah. Kenyang. Riz Tun Cik. Riz, makan kurma je hari ni. Alhamdulillah. Dia makan kurma syam. Kurma. Okay, jom kita layan lagu ni. Selagi hayat di kandung badan, jangan sekali dikau lupakan perintah Rasul dan perintah Tuhan. Itulah tugas setiap insan. Boleh nyanyi sama-sama? Boleh. Selagi hayat di kandung badan, jangan sekali dikau lupakan perintah Rasul dan perintah Tuhan. Bahir dan miskin jangan kau lupakan. Setuju, ayah dan juga ibu.
unang lah. Putuslah sudah istana cinta yang akan aku bina. Kau robohkan, hancurlah. Kau pergi berpaling tada. Hatiku kau guris luka. Tiba-tiba boleh ke lagu tu. Tak tahu. Aduh lah. Pelik eh. Dia macam sama. Dia melodi seakan-akan. Tu aku tiba-tiba ke lagu lain pula. Seboleh je Wajeng. Wajeng solo ni macam lagu lain lah. Itulah. Aku rasa macam. Dia rasa masuk, lagu kahwin. Aku tengah solo tadi. Jari aku, kenapa ke sini? Jarinya jerat-jerit. Dia gini, kau pergi mana? Jadi kalau boleh cakap macam itu lah bunyi. Buat lagu kahwin. Tadi Kak Iman dah takwa. Tadi Kak Iman dah takwa. Ni kau putus tunang tau. Kau nak gimana? Gitu. Baiklah, anda masih menonton kami di live pada malam ini. Apa nama live kita? Live Santai Moreh Wajeng Ngobrol Show. Oh gitu. Siapa bagi nama tu? Mak Jeng tengah bakar sampah hap belakang. Mak Jeng Ngobrol Show. Minta maaf lah, lagunya kita tak rancang. Jadi anda layan je lah seadanya ya. Maklumlah orang kata tadi makannya makan. Makan apa? Kau makan apa tadi? Tadi? Murtabak. Oh, murtabak. Murtabak masam. Aku tahu ni ialah orang kata kesiannya. Penuh dengan ujian. Ya ke? Tapi tak apalah. Tak orang apalah. Kata bersyukur kan. Bersyukur apa adanya. Betullah, bersyukurlah. Dia punya aku punya buka puasa ni kadang-kadang macam teka-teki. Hari ni makan apa? Rasanya apa? Ambil engkau. Asyam. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Orang kata kita kena bersyukur. Hari tu lain, ni lain pula. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Tetapi kini harapanku bukan. Itu lagu tadi. Dia macam gitu lah tadi. Dia macam melodinya kan seakan-akan. Gitu. Ngunyah apa? Kau tak habis-habis. Anu anggur. Anggur. Anu anggur. Pineapple. Bolehlah je. Kita nak tanyalah. Kita live dah berapa hari setakat ni? Di bulan Ramadan. Tiga. Maksud ni tiga? Empat. Ya ke? Empat. Empat. Engkau asal pula enam? Tak tahulah je. Tiga lah. Tiga. Ini yang ketiga. Yelah, hari tu kau pakai baju puding. Semalam sambal. Ya, yeah, betul. Merah. Hari ni apa? Hari ni biru. Biru pula. Ni? Temanya apa? Cuba teka. Tak tahu. Ada makanan biru tak ada. Apa? Ni. Rambut hilang. Temanya. Aku malam tadi tidur, rambut aku ada. Bangun sahur tadi, aku pegang-pegang mana rambutnya? Tak, tu daripada sahur tadi ke rambutnya tadi? Aku tak tahu macam mana rambut aku yang sebelum ini dia mengembang dan hari ini dia bercantum menjadi satu. Aku tak tahu kenapa.
Tapi paling-paling ramai paling lawa orang Boji lah setakat ni. Yeah. Bota. Bota huruf M. Bota. Huruf M. Huruf M tu. Kalau nak pergi kedai gunting rambut, di, ni namanya gunting rambut style apa Ji? Kalau kita nak cakap. Nak minta apa? Tebuk tengah. Bocah. Dah macam. Aduh, tebuk-tebuk. Dah macam ni lagi abuk kambing. Baik, jom kita layan lagu seterusnya untuk anda sekadar hiburan bersama pada malam ini, Cana. Ya. Kita nak layan lagu-lagu lama jugalah. Boleh. Untuk anda, untuk sekadar hiburan bersama pada hari ini. Jom kita layan lagu ini. On. Berapakah view di situ? Ya, view kat sini di kejap. Sini. 400, kat sini 400. Kat sini 200, maknanya bila digabungkan menjadi trending malam ini nombor satu di dunia. 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 Wow. Seantero dunialah. Ya. Yeah. Wow, terima kasih. Harap anda semua boleh faham. Terima kasih warga Malaysia, Singapura, Indonesia. Brunei. Terima kasih. Seluruh Asia negara. Kita Malaysia Asia mana? Teng eh. Kita teng. Asia mana? Asia teng. Ha, ayo. Ayo apa? Ayo. Eh? Nak suruh tengok dia. Lagu apa je tadi? Ada kala sampai pagi, cari rezeki bawa pulang, buat orang yang tersayang. Oh, bersabarlah. Wajahmu di mana-mana, senyum kasih mesra kasih, cinta murnikan bersemi. Bersama ketua semua capu di. Oh, bersemilah. Lama ku cari rahsia kasih, rindu kasih untuk berkasih. Mari kita berkasih sayang ramai-ramai. Senang-senang duduk di serapi, senandung lagu puisi, fikir zaman, nyanyian zaman. Anda kasturi hilang harum ewa, mawar tak berkuntung, cinta tak bersama ketulusan diri. Yes, sir.
apa tu? Kasturi Kijang. Okey eh? Okey. Sedap pula main lagu Inang ni, Cik, kan? Ha, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada lagu nak minta, anda boleh komen. Syarat, komen. Tak ada syarat. Tapi diwajibkan untuk anda semua tekan share untuk membantu kami. Lah. Mungkin kalau ada anda share ni, mungkin ada orang tengah kemurungan dapat tengok kita live. Setidaknya anda boleh membantu dia daripada menikam dirinya menggunakan pensel 2B. Depression, bukan dispression. Strip dispression. Jadi ada share, mana tahu dia tertengok. Terus makin murung. Tak. Apa benda dia orang ni? Jadi kemurungan ni? Tengok aku. Saya sarankan kepada yang sedang pregnant, jangan zoom muka saya. Kalau nak comel-comel, boleh zoom ke mereka-mereka ini. Comelkan mereka ini. Gelaknya buka mulut. Sebab sama tau dua. Style gelaknya macam baby. Kalau nak anak putih macam saya, banyakkan minum air soya, orang kata. Kalau kau minum sekarang, dah terlambat dah. Itu yang jadi soya buruk tu, Tak. Loya. Loya. Bukan soya buruk, Dia loya. Alah, aku nampak. Aku loya dah tengok. Tak boleh tengok sana lama-lama. Sebab tadi kau cakap nak Inang je, macam sedap Inang. Tiba-tiba borak lama. Okeylah, terimalah Inang Bujang Dara. Usah mampu gantung harapan pada angin lalu. Dan mudik dapat belum tentu. Jika dah tersurat tanaman apu ia menanti. Kasihkanlah dia, namun bebaskan jualah dia. Rambut ikal mayang mudik, bibir pada lima. Aku mabuk kasturi. Haruman berbisa. Jika aku cinta, tiada lain hanya kau saja. Ini Inang sayang. Untuk apa dia? Santapan Bujang dan Dara. Ini dia untuk santapan. Tangkap ikan haruan, dapat seikan keni. Iwak lele. Kalau salah haluan, cari tokuru. Haruman berpisah. Jika aku cinta,
kata kalau tangkap apa tadi? Ikan haruan. Kalau haruan dapat si ikan keli. Kalau salah haluan cari tok guru belajarlah lagi. Ya, betul. Jangan rasa diri kita sentiasa betul. Ya. Kerana yang membetulkan kita adalah orang yang kadang-kadang kita tak kenal. Ya. Eh bang, ya. Salah tu bang dia kata. Eh saya tak kenal awak. Kenapa? Gitu eh. Tak boleh eh? Ya, tapi abang buat salah. Jadi kita kena terimalah. Terimalah. Contoh macam kita parking. Bang, salah parking. Eh, betul lah ni. Tak. Kita cari calar sikit, abang terhentam. Eh, saya tak kenal awak. Maknanya awak tak layak betulkan saya. Dia macam itu. Gitu. Alamak, apa pun kena ada tok guru. Mana jari pula tok guru? Parking pun kena ada tok guru. Tak, dia tanya awak siapa? Saya tok guru. Okey. Okey lah, awak betul lah. Dia kena... Kena dia tok guru lah. Baru belajar lah lagi. Macam gitu. Lagu tadi tu pasal parking lah. Pasal ikan keli. Ikan keli dengan ikan haruan. Okey. Tangkap ikan haruan. Dapat si ikan keli. Betul? Parking kereta. Siapa? Dia lah. Tok guru. Siapa tok gurunya? Calo. Ikan haruan dia tak ada sengat. Tak ada. Ikan keli yang ada. Yelah. Betul lah. Biasa kalau Cik tak tahu betul-betul. Kalau bersalin apa tu? Potong. Apa? Potong? Scissor. Makan ikan haruan. Itulah orang kata tak tahu. Cari tok guru berjalan lagi. Itu maksud dia. Jadi gurunya bersalin. Tak. Kenapa tak, eh? Tok gurunya Inang Bujang Dandara tadi tu. Lagu seterusnya. Silakan Cik Ana. Aidilfitri Hari Mulia. Aidilfitri. Ni pun ada. Tak kosong. Lagu ni pun ada. Ada isi. Nanti aku terangkan. Ni ada ikan juga. Tak percaya, cuba share. Mana tahu kot orang ni sama sependapat dengan aku. Share nanti lagi. Cuba. Tak percaya. Aku dah geram dah ni. Tak masal. Okay, jomlah. Lagu raya. Terimalah. Selamat Hari Raya. Latih satu. Ada orang order kat sini. Aku ingat. Mana ada aku lupa. Twist. Pom, tum, trim, pom. Semoga
selamat raya. Ah, lupa. Apa maksud dia? Ah. Ah, mana ikan? Bukan ikan. Bukan ikan. Ikan lagu tadi. Yeah. Tiba-tiba tanya, mana ikan? Kenapa, kenapa pula? Dah lain eh. Ni dah lain lagu lain eh. Yeah. Ha, ni pasal raya lah. Lagu raya. Okay, itu dia. Ah, kita yeah. sekarang berada di 6 ke 7 Syawal tadi? Eh, Syawal. Syawal lagi. Kau ni daripada semalam Syawal. Siapa lagi? Ramadan. Yeah. Ramadan. Jadi daripada Ramadan. Anda semua yang berdekatan dengan Kopi Bulat Hitam, anda boleh bagi tahu yeah. kat kawan-kawan. Eh, cuit sikit kawan. Eh, kita tak ada buat apa ni. Jom lah lepak kat sana. Memang ah, kena cuit eh. Dia kena cuit sikit. Jangan pegang lah. Tak, sebab member tengah main apa game. Oh, kena cuit lah eh. Takut tak dengar. Sebab, eh, jom. Fokus kan? Nanti lah. Ya. Ha? Eh, jom lah. Jom. Jom lah lepak Kopi Bulat Hitam. Bagi tahu kat member, datang sini, okay? Oh, okay. Tak ada tiket. Jangan risau. Ya. Yeah. Apa? Baca kau. Ah, cuit lah. Tak sampai ya. Okey, kita nak layan lagu ni lah. Untuk anda semua. 11.24. Apa yang terima kasih? Terima kasih. Indonesia. Ah, bacakan sikit Wada. Komen Jana. Pontianak hadir. Oh, Pontianak. Janganlah. Tempat, nama tempat. Oh, nama tempat. Yeah. Indonesia. Kak kena tangkap. Eh, kena tangkap kan? Tapi dia cakap. Cuba perincikan lagi. Ha. Orang kata bulan Ramadan dia pandai jawab, Paris. Kena ikat. Sebab hari tu. Okay, Shenton kena ikat. Boleh terperincikan lagi. Boji atau Paris, tolong. Nanti dia tanya hadis. Eh, tak. Tak. Sikit lah. Aku tak tahu, memang tak tahu betul. Hari tu dia cakap tak semua. Bukan tak tahu, tahulah sikit-sikit. Katanya tak semua. Katanya bapak-bapaknya masih ada lagi eh. Ni lah, masih ada lagi. Eh. Yeah. Kau ah. Takkan lah kan. Tak kena ikat. Okay, jom. Tanya pun tak tahu. Tak tahu cakap tak tahu. Ada yang ada, ada yang tak ada lah. Itu hari cakap. Ini suruh timeline, suruh cerita tak cerita. Cerita lah sikit. Takut salah cakap je. Tak semestinya kena letak name tag Tok Guru. Masih. Masih Tok Guru. Okay, kepada semua yang belum follow kami, boleh tekan follow di media sosial kami. Yeah. Di Wajeng. Dan sini juga Wajeng. Situ, dan juga Cinta Karya Production. Anda boleh tekan follow. Dan juga kalau anda follow, kami ada gift tag untuk anda. Eh. Gift take. Gift take. Nak gift ke nak take? Giveaway. Giveaway. Ada kan? Ada. Apa? Kau kata ada. Kau ni cakap pun tak ada. Tadi kata ada masa rehearsal. Eh, mana ada rehearsal? Tak cakap. Eh, ada rehearsal? Ada tadi rehearsal. Okay, jom kita layan lagu ini. Kau lah ni. Hilang dah lagu apa tadi kat sini tadi. Lagu ni. Lepas ni kita belanja lagu raya kita. Anda jangan pergi mana-mana. Sebenarnya kita saja tunggu orang ramai baru nyanyi lagu kita. Kalau kita tunggu orang sikit, kita nyanyi lagu kita tak viral. Tunggu ramai sikit, baru boleh buat konten. Jom kita layan. Zapin Rindu-Rinduan. Ya, aku salah, aku salah. Tak reason. Okay. Tak, tergini. Jarinya tergini. Nget, tak gerak. Sudah lama ku menyepi. Hidup ini bersendiri. Oh,
sayang bercerai sayang. Bila kekasih sayang terbayang-bayang. Bercerai kasih sayang bercerai sayang. Bila kekasih sayang Eddie Van Halen. Baik, selamat datang. Selamat malam, yeah. Selamat mori. Selamat dan juga, mori. Bukan menoreh, eh. Selamat mori. Mori tadi. Dan juga orang kata pada malam ni juga kita nak mengajak anda semua, yeah, untuk bersama-sama. Semua. Untuk bersama-sama. Kenapa tengok aku macam ada benda nak tanya? Semua. Mengajak anda semua untuk menengok kami. Menengok, menonton. Yeah. Oh, menonton. Yang baru tengok kena follow. Kena, eh? Sebab apa? Yes. Nanti kita... Supaya korang tak murung. Haa, tu. Haa. Kepada yang baru follow. Ya. Yeah. Anda memang baru follow. Ya. Yeah. Di sana berapa je view? Huh? Di sana? Menanti. Bukan. Itulah. Nah, oh. Berapa tontonannya? Di sini 277 mata memandang. Di sana... Nun di sana, berapakah view-nya? 356. Masya Allah, terima kasihlah banyak. Ah, kau. 3? 356. Mana satu? Mana-mana boleh. Sebab ada yang baru masuk. Alah, setakat satu, dua, macam termasuk. Ah, hari ini, bukan gitu. Okay, weh. Termasuk, alamak, wajar pula. Terlayan orang nyanyi pula, belum puasa. Keluar balik. Ah, gitu. Buka. Ya, manu. Alhamdulillah. Yeah. Kita doakan, semoga kita semua doakan. Semoga kita semua. Kejap aku. Tapi terawih dah atau tadi? Orang aku terbalik ni. Sebab tanya terawih dulu je, tapi dah pukul 11 tadi. Siapa yang tanya? Adalah kat komen di sini. Oh, cuba. Terawih dulu je pukul 11. Ya. Yeah. Masjid dia lambat kot. Lambat. Mungkin dia bukan dekat Malaysia. Okey. Barangkali dia dekat Sweden. Ya, ada yang minta nasyid. Nasyid? Ya. Okey. Wak Jamal Kiran. Malam-malam puasa, Wak. Aisyah, isteri Rasulullah. Oh, lagu. Itu nasyid, eh? Main nari-nari. Ya. Lagu ini lagu asalnya lagu projector band, kan? Kan? Lepas tu, diimport. Apa? Diekspor, eh? Pergi ke negara Indonesia. Itu kemudian jadilah lagu ini. Tapi okeylah lagunya. Ya. Yeah. Lagi viral lah. Eh, taklah.
Bagi reverb yang macam nasi sikit. Minta. Mulia indah. Sekejap, dah sikit anggur. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu dia Aisyah. Salah lah je, nyanyi betul-betul aja. Melodi lupa. Salah ajalah betul-betul. Kalau kau tahu kau cuba. Okay. Kau cakap orang nyanyi betul-betul. Bagi reverb ni sikit. Nak juga. Dia bagi reverb nasi sikit. Okay. Sari. Demi cinta. Salah. Alah, gila yang lirik salah. Apa? Bukan. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Bukanlah. Janganlah. Dia main-main lah. Wak Jamal kiran ngamuk dulu. Kasianlah, dia tunggu. Taklah, dia tengah, Wak Jamal kan tengah tunggu orang bayar zakat. Semalam dia komennya. Ya. Nak datang sini tapi nunggu orang bayar zakat datang rumah. Kok borak ni? Jawab, jawab. Okey. Nyanyilah. Waknya dah ready lah. Tunggu. Tak nak nyanyi ke tak lagu tu? Nak. Okey, sila. Sabar lah. Okay. Jangan macam nunggu sangat lagi. Buat biasa je. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Semoga sweet sampai ke hujung nyawa anda. Kok ho ye toh. Rasa teruja ke? Orang di sana tu rasa teruja ke? Aisyah.
Okay. Betul lah, lirik dia tadi lari-lari. Minta maaf lah banyak-banyak sebab lagu ini adalah pertama kali Wak nyanyi. Jadi saranan kepada mereka-mereka yang tengah bercinta ataupun digalakkannya khas untuk suami isteri lah. Teruskan yeah. bercinta sehingga ke hujung manjur, nyawa. Manjur nyawa. Manis-manis oh. selalu. Okay, man. Cinta. Dia okay, mahu fakat kita, Man. Semoga atas kemanisan itu membawa kita ke syurga, insyaAllah. Carilah yang manis-manis. Ya. Nak Dara Rindu? Lagu P. Ramli. Hui, yo. Cuba buat teruja sikit. Dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir bersama malam ni. Kita lepak, kita lepak-lepak ni macam kita camping lah. Anggaplah kita macam kat tepi pantai. Tepi pantai belakangnya ada pokok kurma. Eh, lagu raya kita. Ah, main aja. Tak apa, kita belajar dulu nak ada rindu. Ya, ya. Okey. Malam yang bergemerlapan. Oh, itu lagu aku. Itu rindu malam. Di waktu malam, bulan mengambang. Damai, damai sekelilingku. Terdengar sayu bintang seribu. Membujuk rayu kerana merindu lagu yang dulu. Thank you.
Tepuklah tangan sikit. Ha, itu macam lah. Ada komen. Ha, lagu ni laju sangat. Ha, sebenarnya, bukan laju sangat. Version ni memang macam gitu. Dia yang slow tu, version yang awak main tu. Awak mesti pemuzik. Mesti pemuzik ni yang komen. Tak kisah sebenarnya muzik ni ikut kreativiti kita sendiri. Yeah. Betul tak kawan-kawan? Betul. Yes. Sebenarnya ada idea kita boleh improvise. Dia ikut jari kita. Kalau jari kita laju, kita ikut dia. Kalau macam jari awak, contoh macam tak laju, ikut jari awak. Betul tak? Contoh macam Wak Ajeng ni, Gugira Wak Ajeng ni, dia memang orangnya kalang kabut. Kita berkongsi genetik yang sama. Apa? Energi yang sama. Dia macam genetik. Kalang kabut. Sama, aku lain je. Pasang speaker, siap. Genetik Ini genetik. Engineer apa? Genetik. Genetik tu yang itulah nyamuk tu lah. Nyamuk. Jentik tu cantik. Contoh macam contoh macam lagu yang lagu ni Dayang Nopal Izzah ada buat Ada. Lagu ni. Sedap. Sedap. Tapi ada juga yang komen cara nyanyiannya salah. Sengau. Ya, macam aku cakap music is universal. Abang tu tangkap kerusi. Betul tak? Music sebelum, is universal. Sebelum dia pukul handphone aku, baik aku lari. Okay. Dia sebenarnya music ni adalah merupakan satu bunyi. Ya. Memanglah bunyi. Alah. Ya, tahu. Ya. Dia, bila kita berkongsi, macam ngaren tau. Ngaren. Bila kita kongsi karen-karen yang ada ni, macam rushing tau. Macam ni, rushing. Nak ke mana ni? Honey lemon ice. Jadi nak dia rindu. Di waktu malam. Tak kau cakap apa ni, Jeng. Bio. Aku pening. Biar nanti dia fikir, apa aje yang cakap tadi? Dia pun dah lupa. Last, dia fikir masak-masak. Dia muka dia tu, dia selam dalam kolah. Kau tahu kolah? Dia jerit, aku tak boleh terima. Gitu. Okey, jom kita layan lagu raya kita. Boleh lah, lawan. Kita layan lagu suka-suka. Boleh, saja je lah. Kalau tidak, tak ada benda nak bual. Wak Jamal cakap, terima kasih Wak Jeng. Malam ni layan live sambil rebus ketupat. Masak rendang untuk tempah munjung esok. Oh, yeah. Masak rendang? Kenapa aku cakap rendang? Rendang. Pula mak. Rendang? W-E-N W-E-N-D-A-N-G. Masak wendang. Masak wendang. Kenapa aku baca macam tu Sebab kau orang bandar. Kita kan orang kampung. Maklumlah macam kami ni orang kampung. Ada dan kampret. Kampret. Baik, kita layan lagu Sukar Raya. Boleh? Sukar Raya ke Hari Raya Ya Ya Ya? Kita nyanyi lah Senang cakapan. Semua aku lupa je. Tak kau lah. Okey, ini lagu kami sendiri, anda boleh dengar dekat seluruh media sosial anda. Ya, betul. Sukar Raya, lagu tahun lepas. Jom kita lihat. Jom, kita nyanyi sama-sama. Lupa Lagu aja. Lagu tapi tadi tu. Biasalah setahun sekali Biasalah. Aidilfitri kan memang macam itu. Ya. Yeah. Kadang-kadang jom lah. 1, 2, 3, 4 Tutup prak prak tutup prak prak 1, 2, 3
Lagu sendiri ini pun lagu, boleh lupa. Lagu last year, betul tak? Lagu raya kita. Keras macam kecil bunyi. Itu dia. Ha. Yeah, kita nak belanja lagi lah lagu raya. Ini lagu 3 tahun lepas, lagu 2023. Ada orang rusik? Kat depan. Lepas tu tanya, motor biru tu motor siapa? Wah, mari tampil ke udara. Ke depan. Ke udara atas. Jom, Wak, kita nyanyi, Wak, satu lagu. Musafir di Aidilfitri, Wak. Jom. Kasih. Tak apa pula. Saya suka dengar Wak nyanyi. Jom. Ni hari yang raya? Kita nak nyanyi lagu ni. Suka Hari Raya Ya Ya Ya. Okey, itu lagu 2022. Ini lagu ciptaan kami juga. Ya, boleh dengarkan dekat semua digital platform. What happened? Takut apa? Okey, Hari Raya. Jom kita layan lagu Hari Raya Ya Ya Ya, ya, ya. Ya. Tak sabarnya nak balik raya.
kita raya. Ya ya ya. Tak sabarnya nak balik raya. Kue raya. Ya ya ya. Duit raya. Ya ya ya. Oh selamat berhari raya. Hari raya. Ya 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 kita raya. Ya ya ya. Tak sabarnya nak balik raya. Memang lupa jugalah lagu tu. Aku pun lupa lagu sendiri. Ya, ini apa, nanti kita practice 2022. Lah. Kita kena practice ni lagu kita sendiri kan. Ya, betul. Jadi kita hidangkan ke orang pun puas hati lah bila orang dengar lagu tu perfect. Macam makanan lah kan. Kalau kita hidang ke orang perfect, wow, cantik. Thank you starnya 100. Terima kasih. Thank you. Banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki anda. Okey, lagu terakhir untuk malam ni apa-apa. Terima kasih untuk anda semua. Kita layan lagu daripada Allah Yang Letak Majais. Sebuah lagu. Lagu raya ke lagu biasa? Lagu raya. Selamat Hari Raya lah. Okey, jom. Selamat. Berjam celik 24 hari lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Yeah, tapi kita jangan fikir yang itu. Yeah. Kita fokus amal ibadah kita pada bulan puasa ni. Kita pulun habis-habis kau-kau bertubi-tubi. Kita buat amal kebaikan untuk diri kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Yes. Share jika ini bermanfaat. Video Baiklah, akhir kata daripada kami. Kalau ada terlanjur bicara, kalau ada
senyuman yang kurang manis. Tapi rasa lagi tadi senyumnya manis semua. Manis. Cuba senyum sikit. Kenapa kembang-kembang? Ini macam nak ketawa campur senyuman. Jadi macam baik, semoga kita berjumpa lagi di live seterusnya. Terima kasih banyak-banyak. Di sini terima kasih banyak-banyak. Thank di sana you. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Di sini juga terima kasih banyak-banyak. Lepas ni kita ada recording katanya eh. Ada kerja ke? Ada kerja? Tak ada. Tak ada. Kena kena siapkan. Semoga kita berjumpa lagi di live seterusnya bersama kami. Live Santar Mo Santar. Santai Moreh bersama Wajeng and Family di Kopi Pondok Hitam. Live Santai Moreh at Kopi Pondok Hitam bersama kami, Kugira Wajeng Wak Sentiasa. Oh, wahai tu sauma gadil an ada infardu Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Nawaitu sauma gadil an ada infardu Ramadan hazihi sanati lillahi ya Ramadan tahun ini kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Haruan. Air soya bean.